Om Swastiastu, salam sejahtera, rahayu untuk kita semua. Di Purwaning Purnomo Katigo, tepatnya di Dusun Butuk, Desa Banaran, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, tepatnya di rumah Bapak Supriyono, hari ini sedang melaksanakan Piyodalan Sanggah Bolo. Bisa kita lihat Bolo bagaimana bentuk sanggah dari Bapak Supriyono ini. Merupakan bentuk candi Bolo. Namun candi yang ada di kediaman Bapak Supriyono ini, candi yang terbentuk dari tanah liat Bolo, atau lazim disebut dengan terakota. Untuk diketahui Bolo, bahwa kediaman Bapak Supriyono ini berdekatan dengan sebuah masjid yang cukup besar, menjadi bukti bahwa toleransi di Kediri ini cukup luar biasa baik Bolo. Dan bisa kita dengar Bolo, genta dari Bapak Mangku sudah mulai terdengar sebagai penanda bahwa upacara sudah dimulai. Dan bisa kita lihat umat yang hadir begitu banyak, karena walaupun sanggah pribadi, kalau di Jawa ini setiap umat juga hadir mengikuti Bolo, jadi tidak terbatas pada Pak Supriyono dan keluarga. Namun umat di sekitar Dusun Butuk ini juga ikut hadir dan memberikan doa secara bersama-sama Bolo. Dan setelah Romo Mangku selesai memohon tirta, dilanjutkan dengan upacara prayascita biakala Bolo sebagai penanda bahwa upacara inti telah dimulai. Dan tujuan dari prayascita biakala ini menyucikan seluruh objek upacara agar suci dan layak untuk dipersembahkan Bolo. Thank you.
Dan untuk upacara selanjutnya adalah upacara caru bolo. Dan caru sendiri berarti cantik. Memahami arti cantik ini adalah harmonisasi alam ini bolo. Dengan harapan dan tujuan semua unsur, semua elemen menempatkan pada tempat dan fungsi masing-masing pada posisi yang tepat, sehingga keselarasan dan harmoni dalam kehidupan ini bisa tercipta bolo. Dan selanjutnya adalah mendak batara dan para leluhur bolo. Diharapkan para leluhur batoro batari semua bisa hadir dalam upacara piodalan ini bolo. Dengan harapan para leluhur batoro batari semua memberikan anugerah untuk Pak Supriyono dan alam ini bolo. Thank you.
tidak terbatas hanya bebanten dan pelinggih yang ada Bolo, namun seluruh umat yang hadir sebelum melaksanakan persembahyangan bersama. Dilaksanakan prayacita biakala Durmenggala dulu Bolo, dan selanjutnya dilanjutkan dengan persembahyangan dan pancasembah. Dan sebagai penutup dari rangkaian seluruh upacara, ditutup dengan makan-makan Bolo. Karena hari ini Bapak Supriyono juga mempersembahkan babi guling. Jadi babi guling ini kita nikmati bersama-sama sebagai bentuk dari anugerah yang kita terima hari ini Bolo. Karena semua sudah kenyang, Kandangan TV mohon pamit Bolo. Dan akhir kata, Kandangan TV mengucapkan Om Santi, 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 Om, Om Swastiastu. Bye.